Tauhid Channel. Bagaimana hukum menyimpan daging kurban sebagai stok bahan makanan? Jawabannya tidak masalah. Ya, kecuali pada saat kondisi paceklik, kelaparan terjadi di mana-mana. Maka pada saat kondisi seperti itu tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi kalau kondisi normal, alhamdulillah, ia memiliki kelapangan, bukan karena kondisi kelaparan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, makanlah, berilah orang lain, ya, sebagai hadiah atau sedekah atau yang lainnya, memberi makan yang lain. Wadakhiru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagiannya simpanlah, ya, sebagai stok makanan. Nah, boleh diawetkan dengan cara di freezer atau dengan cara dikalengkan, ya, dan berbagai cara pengawetan lainnya. Ini dibolehkan, ya, kecuali pada masa paceklik atau kelaparan. Itu tidak boleh. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Tauhid Channel.